banget nih tadi di sebelum Ustadz masuk ini ada video nih, dimana ada Ustadz, terus juga ada Nisa, dan juga ada Ayus, dan mungkin Ustadz bisa cerita tadi ada ibu siapa lagi di sampingnya Ustadz. Tapi yang mau kita tanya adalah, waktu itu Ustadz langsung kaget ketika Ayus itu melontarkan kata Umi ke Nisa nih Ustadz. Itu boleh ceritain nggak waktu momen itu videonya lagi di mana, dalam rangka apa, terus gimana keterangannya Ustadz? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Memang itu video ada di daily vlog channel YouTube saya ya. Jadi itu kita nge-vlog setelah kurang lebih 30 hari kita bareng, terus selesai final dari satu program TV swasta. Nah, kita nge-vlog bareng tuh. Nah, dari awal karena ini channel YouTube saya selalu mengeksplor mereka lah gitu loh, kayak nanya, ini si Unyu-Unyu, si Mungil, Nisa dapat dari mana sih, kok tiba-tiba bisa gabung di Sabian gitu-gitu loh. Nah, sebenarnya dari awal kita ngobrol tuh udah sering ada Umi, saya mikirnya dalam hati, ini Umi siapa sih gitu, cuman saya ikutin dulu. Akhirnya kan saya makin kepo dong, akhirnya spontan saya tanya, Umi siapa sih? Ini Nisa, oh ya Allah Umi, gitu ceritanya. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngelihat panggilan Umi itu berarti emang spesial banget ya Ustadz ya? Karena tadi aku nanya sama Chandra juga, Umi itu kan panggilnya ibu ya. Itu konteksnya kita jadi bingung ya Ustadz ya, itu konteksnya bercanda atau gimana tuh? Kalau Ustadz sendiri yang pernah memang barengan sama mereka satu program gitu, menurut Ustadz tuh pandangan panggilan Uminya gimana Ustadz? Sebenarnya setelah saya tahu kalau Umi itu panggilan untuk Nisa, memang ada beberapa teman Ru Sabia di manajemennya dan beberapa fans manggilnya juga sama, Umi. Oke. Mungkin karena gimana Ustaz? Enggak jadi, coba Ustaz gimana tadi, masih mau melanjutkan penjelasannya. Jadi kadang ya saya godain juga, Cie, Umi, gitu. Apaan sih Bang Jack, gitu. Oke. Karena memang panggilan Umi itu, apa ya, kan panggilan anak ke ibu, panggilan seorang suami ke istri, Umi, Bunda, Mama, gitulah. Sama lah ya, cuman lebih Islami aja kalau Umi. Nah, aku penasaran nih, karena Ustadz juga kan cukup dekat dengan Sabian, personilnya, krunya juga. Nah, ini gimana sih respon dari Ustadz sendiri ketika mengetahui tentang berita atau kisruh-kisruh ini nih? Ya. Pertama, memang saya bikin video di feed Instagram saya. Artinya saya bilang di situ, siapapun netizen berhak komen untuk kasus ini. Tapi saat itu ya, sebelum Bang Ayus klarifikasi, saya bilang kita tunggu sabar sedikit, kita tunggu klarifikasi dari Sabian and manajemen. Alhamdulillah kan, akhirnya walaupun dalam video singkat berdurasi hanya 30 detik, tapi minimal ada klarifikasi. Dan dari tabayun itulah, akhirnya netizen bisa menilai sendiri, masyarakat luas bisa menilai sendiri gitu. Nah, sekarang kan banyak yang mendesak Nisa untuk juga klarifikasi ya. Betul. Kalau menurut saya itu pun belum efektif. Jadi dalam agama Islam itu ketika ada perselisihan, yang terbaik dan supaya mendapatkan keridhaan Allah, semua yang berselisih itu harus ketemu. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah, ketemu, jadi tabayun, saling mengevaluasi diri, saling ngoreksi diri, kalau salah bilang salah. Kalau benar jangan merasa benar, kan kayak gitu. Nah, jadi menurut saya kayaknya semua pihak terkait harus ketemu deh. Harus musyawarah. Oke, tapi ini kita jadi dapat insight lagi ya Ustadz ya, bahwa ketika memang ada perselisihan apapun itu, kedua belah pihak memang harus bertemu. Dan kalau misalnya saya mau juga mau tanya nih Ustadz, dari pandangan agama dan juga Ustadz yang tahu, sebenarnya perlu nggak sih kalau misalnya ada rumor-rumor atau gosip-gosip seperti ini, kedua belah pihak itu memberikan konfirmasi? Kan ini kan nggak ada konflik kan? Maksudnya kita memandang dari sudut ini ya, cowok dan ceweknya. Tapi memang ada gosip yang beredar, perlu nggak adanya konfirmasi dari kedua belah pihak tentang apa yang sebenarnya terjadi Ustadz? Saya rasa gini,
orang Indonesia itu terlalu cepat ngambil kesimpulannya. Ada prejudis, banyak prasangka buruk. Padahal jelas pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya kumuzan fa inna zanna abdul hadid. Kata Rasul, jangan sering-sering buruk sangka sama orang. Karena buruk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Itu. Nah, tapi hati-hati juga loh, kadang nggak selamanya oke, orang buruk sangka dosa, tapi bisa jadi yang bikin orang lain jadi buruk sangka juga kena dosa, kan gitu? Ya. Karena perilaku kita yang nggak jelas, yang cuma diem aja, tidak memberikan satu informasi yang lengkap, akhirnya banyak fitnah dan ghibah di mana-mana kan? Astagfirullah. Nah, menurut saya ketika posisi kita seakan-akan difitnah atau digibah, yang paling baik ya udah berikan konfirmasi, tabayun sejelas-jelasnya gitu. Untuk tidak semakin memperluas fitnah itu sendiri. Betul. Ya. Tapi aku setuju banget dengan poinnya Ustadz yang bilang katanya orang Indonesia ini selalu sering sekali berprasangka tuh sangat cepat. Betul, prejudis. Prejudis. Suuzon lah, untung aku bukan orang Indonesia. Eh, kamu orang mana? Uganda. Ustadz kita udah melihat bagaimana kualifikasi yang cukup mencengangkan juga karena akhirnya hadir nih Mas Ayusnya dengan video yang 30 detik. Tapi memang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan, masih belum cukup memberikan kita konfirmasi, malah sebenarnya bikin kita sebagai yang nonton bertanya-tanya gitu. Ini maksudnya kenapa? Kok dia minta tolong karena kehilafan dan segala macam? Kalau Ustadz Zaki sendiri, tanggapannya terhadap video ini gimana nih Ustadz? Silakan. Saya melihat gini, masalah tabayun itu tergantung dari masing-masing ya. Mau menyampaikan tabayunnya seperti apa. Bisa secara general, cuma umum saja. Bisa secara detail, sehingga masyarakat lebih memahami berita sebenarnya kayak apa, atau secara gamblang keseluruhan. Jadi masyarakat, fans, kita semua, oh ternyata ini yang terjadi. Nah itu kan pilihan-pilihan. Nah kita harus menghargai, ternyata Bang Ayus mengambil pilihan tabayun yang bersifat umum saja. Nah sekarang tinggal ambil kesimpulan masing-masing. Cuman ya pasti ya, Suuzon sekarang makin saya lihat di sosmed, makin kemana-mana, makin luas, tapi kan itu pilihan Sabian, dan saya yakin ada risiko yang memang harus mereka terima. Kita menghargai mereka sudah mau bertakbayun gitu. Sekarang yang pengen kita tanyakan kepada Ustadz nih, harapan Ustadz terhadap kasus ini tuh apa, dan pesan kepada yang sedang bersangkutan, yang sedang ramai dibicarakan juga apa Ustadz? Ya sebagai sahabat dan sebagai ya apa ya, sedikit banyak saya ngerti bagaimana landasan agamanya, kayaknya benar sih semua pihak terkait ini harus duduk bareng, ketemu dengan hati yang legowo masing-masing, cari solusi yang terbaik, saling mengalah lah, karena bagaimanapun ini kan terkait masa depan ya, masa depan ada istrinya Bang Ayus, anak-anaknya Bang Ayus, masa depan Nisa yang masih panjang, belum keluarga besarnya, dan lain sebagainya. Jadi ya silahkan saja musyawarah, cari solusi yang terbaik. Nanti hal-hal yang memang perlu masyarakat tahu ya silakan disampaikan untuk meminimalisir fitnah yang semakin menebar di mana-mana gitu.